Indramayu, sebanyak 200-an lebih anak yatim piatu mendapatkan santunan dari Sanggar Seni Intan Sanjaya Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu, terlihat sumringah dan bahagia. Diketahui bahwa, Sanggar Seni Intan Sanjaya merupakan binaan Mamin Sanjaya, berada di Desa Eretan Wetan, bergerak dalam pelestarian seni dan budaya warisan leluhur Kabupaten Indramayu. Selain itu, kegiatan santunan ini pun rutin dilaksanakan pada setiap bulan sebagai bentuk rasa kepedulian dan empati kepada anak-anak yatim dan piatu. Untuk diketahui, pemberian santunan kepada 200 lebih anak yatim piatu ini, diberikan langsung oleh pimpinan Sanggar Seni, Mamin Sanjaya, dilaksanakan di Sanggar Seni Intan Sanjaya Lestari, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Pemilik Sanggar Seni Intan Sanjaya Lestari, Mamin Sanjaya, usai acara mengatakan, motivasi adanya sanggar seni ini guna melestarikan seni budaya tarling khas Kabupaten Indramayu. Bukan itu saja, pihaknya pun rutin melaksanakan santunan kepada anak yatim dan piatu. Mamin pun menambahkan, setelah didirikannya Sanggar Seni Intan Sanjaya Lestari kemudian bekerja sama dengan Yayasan Bina Yatama Desa Eretan Wetan, rutin setiap bulan melaksanakan santunan kepada ratusan anak yatim dan piatu. Selain itu pula, dari anak-anak yatim ini kemudian diikut sertakan dalam pembinaan seni dan budaya dengan tujuan untuk melestarikan keberlangsungan kesenian Indramayu. Asal mulianya saya itu rasa prihatin karena seni tarling kesenian Indramayu itu akan musnah. Jadi saya rasa tergugah hati saya. Karena walaupun bagaimana, seni tarling itu orang Indramayu punyanya seni tarling. Itu kan mungkin saya bikin sanggar seni tarling klasik Intan Sanjaya. Nah setelah itu banyaklah orang yang pada ngikut karena kegugah hatinya orang-orang seni semua. Yuk pada dibangkitkan lagi seni yang akan tenggelam. Suruh pada kembali lagi. Ikut bersama, nah, saya punya hati yang tulus, sekaligus saya bikin yayasan. Yayasan nggak jauh, beda namanya juga Yayasan Intan Sanjaya Lestari. Ikut saya minta kerjasama dengan Yayatama Anak Yatim Piatu, itu rutin setiap bulan, alhamdulillah saya mencapai 200 orang. Apa di Indramayu Barat ya, termasuk ini saya kan Indramayu Barat baru saya nih yang bikin sanggar. Butlak ada studio saya lengkap di sini, tapi sekarang saya juga tidak mau dipuji. Yang penting saya tuh mau diakui bahwa Indramayu Barat tuh ada seni tarling tuh ada lagi ya saya juga ada ikut bersama kerjasama itu mas. Aslinya ini tulus loh mas, hati saya tulus. Jadi tempat kami ini sudah diserahkan waktu kemarin ke anak yatim piatu dengan orang-orang seni itu ikhlas dari lubuk hati saya mas, itu aja dari saya. Sementara salah satu tokoh pemerhati seni, Dedi, mengatakan telah menginventarisir aset-aset seni budaya tarling khususnya di wilayah Indramayu bagian barat sebagaimana milik masyarakat Indramayu sendiri yang patut dilestarikan keberlangsungannya agar tidak punah. Harapannya semoga bahwa kita yang selama ini tengah menginventarisasi ya aset-aset yang ada di khususnya di Indramayu Barat tentang seni tradisional tari yang merupakan milik budaya kita sendiri, yang tentunya berharap juga bahwa kehadiran beliau ini yang selama ini merupakan harapan kami, satu-satunya sanggar yang ada di Indramayu Barat ini yang menjadi tumpuan kaum seni khususnya. Semoga dengan adanya sanggar ini kami termotivasi untuk selalu berkreasi dan berinovasi demi kelangsungan seni budaya tarling khususnya di Indramayu Barat. Ya pun juga iya tipnya tuh. Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Bina Yatama, Hajah Khodijah, mengatakan, Sanggar Seni Intan Sanjaya Lestari selalu membantu anak-anak yatim dan piatu di yayasannya,
baik santunan rutin setiap bulan maupun membina kesenian budaya Tarling agar seni Tarling ini tetap lestari. Sejauh ini anak binaan kita terbantu karena setiap bulan itu di Sanggar Intan Sanjaya itu setiap bulan menyantuni anak yatim. Di samping itu kita mempunyai sanggar di sanggar ini. Jadi anak-anak kita itu bisa belajar untuk seni, baik seni tari maupun seni suara. Itu biasanya contoh, salah satu contoh di sekolah saya itu kalau ada praktek itu karena kita tidak mempunyai tempat yang fasilitas yang cukup, makanya kita bawa ke sini untuk latihan di sini. Makanya kalau setiap bulan khusus untuk binaan saya itu 200 anak yatim. Ya sangat berperan sekali. Salah satunya karena bisa membantu kita dari pengurus untuk menyantuni anak-anak yatim. Kemarin saja itu pernah Nunati ya. Itu ada anak yatim yang datang ke sini untuk disunatin. Ternyata Pak Wasmin juga bisa menyilakan untuk disunatin di sini. Terima kasih banyak atas dedikasinya, atas bantuannya. Mudah-mudahan lancar untuk menyantuni anak-anak yatim biar Pak Wasmin rezekinya tambah mantap, tambah barokah, agar anak-anak yatim ini setiap bulannya bisa disantuni. Persen pun diruat, Masya Allah. Penuh dengan cahayanya Allah. Amin. Salah satu anak yatim, Uli, mengatakan merasa senang bisa ikut serta dalam acara ini bersama sang bunda dirinya mendapat santunan. Yang berjudul yatim piatu. Dapat amplop. Oh, udah sering dapat di sini. Sering dapat. Seneng nggak? Senang. Nanti uangnya buat apa? Beli apa? Buat ibu. Oh, kesini sama siapa? Sama ibu kesini. Belajar semuanya manusia hidup-hidup. Berarti pensiunan. Yang terakhir anak soleh. Siunan. Yang satu, sodaqotun jariah. Selalu berdoa setiap saat. Robir khamhumah kamarobayani sohiro. Bakti seorang anak. Artinya kita berbuat bakti. Siapa artinya satu anugerah yang tiada bandingnya.